dari semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke Mbak Dian, report dulu nih, sudah muncul ya? Sudah muncul, aman. Oke, terima kasih. Tinggal di slideshow aja Pak. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi waktunya Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk sejenak bersama kita ya. Saya sebut kita karena banyak orang ya. Saya kebetulan di sini nanti akan mencoba sharing tentang beberapa hal mengenai coaching. Ya, topik kita kali ini adalah impactful group coaching, becoming a leader with coaching competencies. Nah, ada beberapa latar belakang kenapa saya tertarik untuk bisa sharing ke Bapak Ibu semua dalam kesempatan kali ini mengenai coaching group ini atau group coaching. Nanti saya akan cerita banyak itu. Nah, sebelumnya saya hanya ingin sampaikan latar belakang tadi karena di masa pandemi yang seperti ini, Bapak-Ibu sekalian ya, mudah-mudahan saya berharap Bapak-Ibu sekeluarga, dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi tetap semangat bekerja dimanapun, ya, tetap produktif, ya. Tetap sehat, tetap produktif. Ini yang menjadi juga keinginan saya melihat ketika dalam sebuah organisasi, ya, sebuah kelompok organisasi, baik itu perusahaan, komunitas, dan sebagainya, orang tidak bisa one-on-one ketemu. Ya. Saya jadi ingat, oh ya, sebetulnya coaching ini bisa dilakukan tidak hanya one-on-one. Gitu ya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel, tapi maaf Bapak Ibu, kalau ketemu lagi datanya, artikelnya saya akan share kalau ada yang minta. Survei terbaru mengenai bagaimana perilaku organisasi ya dengan orang-orang yang biasa melakukan aktivitas bertemu, ya khususnya meeting dalam hal ini, ya entah itu mijit yang penting-penting ya, bukan ya. Meeting untuk bicara mengenai satu hal yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan sebagainya. Bahkan mungkin hanya koordinasi, briefing gitu ya. Tidak bisa dilakukan one-on-one, maka mereka melakukannya dengan online. Gitu ya. Ketika mereka melakukan online, aplikasi-aplikasi yang banyak tersedia akhirnya digunakan. Nah, survei menunjukkan bahwa banyak sekali aplikasi yang digunakan, ya. Jadi aplikasi yang digunakan itu ada kenaikan, ya, aplikasi online yang digunakan untuk mereka bertemu, ya, di dunia maya itu naik, ya, penggunaannya dari 47% dari naik menjadi 47%, ya. Dari sebelumnya mereka memang merasa bahwa efektivitas untuk bertemu secara langsung, terutama untuk membahas hal-hal yang strategik, ya, berupa goal, target, dan sebagainya, itu mereka anggap offline akan lebih efektif, gitu ya. Tapi ternyata survei itu juga menunjukkan bahwa pendapat mereka setelah pandemi ini, mereka justru lebih banyak akan menggunakannya lagi. Atau mereka akan tetap menggunakan aplikasi meeting online ini setelah pandemi selesai. Nah, menurut saya ini hal yang menarik. Ya. Setelah saya lihat bagaimana misalnya saya belajar coaching, ternyata ketika masalah-masalah yang saat ini timbul, orang tidak bisa bertemu one-on-one. Bukan karena tidak mau, tapi kondisi ya yang menyebabkan itu semua. Baik soal PSBB, kemudian soal budget, soal tidak adanya tiket pesawat yang memang tidak dibolehkan untuk terbang, gitu ya. Nah, akhirnya membuat 67% orang yang disurvei ini menyatakan bahwa meeting online itu menjadi efektif. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi nama saya tuh disebutkan Anto. Nama panjang saya sebenarnya Yulianto. Ya. Ya.
ini ada hubungannya dengan sejarah saya, ya Bapak Ibu. Sejarah saya, background saya banyak dulu berkecimpung di sales, walaupun terakhir-terakhir di kerja profesional saya tidak di sales lagi, gitu ya, di berbagai industri. Nah, nama saya Anto karena ada artinya bagi saya, ya, Anto ada artinya. Katanya tuh begini, Bapak Ibu, Anto itu artinya ayo naikkan terus omset, gitu ya. Asik. Jadi ketika saya melihat gimana ya caranya dengan situasi pandemik ini, seorang leader, seorang manager, seorang supervisor, ya, itu bisa bertemu, mengontrol, gitu ya. Kalau kita ngomong manajemen, itu salah satunya adalah controlling, bisa bertemu, tapi sekaligus mengontrol, gitu ya. Kalau di offline dulu bisa bertemu, mengontrol, dia bisa join call, join visit, dan sebagainya, tapi saat ini enggak bisa. Nah, karena itu, apa yang mesti dilakukan? Nah, salah satu cara ketika kita harus bertemu mereka, tapi mereka bisa kita pastikan, mereka bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan goals atau targetnya dia, salah satu caranya adalah dengan melakukan coaching. Nah, kenapa kita mengambil topik grup coaching? Karena coaching dengan menggunakan tim, ya, dengan menggunakan orang banyak, melakukan dengan orang banyak, ya, kita coaching sekaligus itu akan sangat efektif dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu, dari sisi biaya. Ya, kalau kita lihat sebuah organisasi dengan cabang di mana dan sebagai di mana-mana, ya, maka akan sangat efektif ketika kita bicara soal cost, bicara soal biaya. Tidak ada lagi ongkos pesawat, ongkos hotel. Kita cukup sebetulnya menggunakan tools coaching ini untuk bagaimana memastikan bahwa mereka memang tanpa kontrol secara visual pun mereka sudah bisa melakukan itu, ya, sesuai dengan goals-nya tentunya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita saya banyak ngomong organisasi. Nah, fokusnya memang kalau grup coaching di organisasi atau perusahaan. Tapi coaching sendiri apakah kemudian hanya dipergunakan untuk itu, untuk kepentingan organisasi? Tidak. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di organisasi, ya, kita sebagai atasan berkaitan dengan apa sebetulnya fungsi atasan ini, ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya? Sebetulnya fungsi atasan itu untuk apa sih? Apalagi kalau kita lihat di era pandemik ini, ya, fungsi atasan menjadi dipertanyakan, gitu. Kenapa? Kontrol nggak bisa, lihat nggak bisa, gitu ya. Apakah betul mereka mengerjakan juga nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, silakan di chat kalau ada yang bisa bantu saya. Apa sebetulnya fungsi atasan? Oke, fungsi atasan untuk memotivasi, kalau kata Pak Cakra. Untuk memotivasi. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau Pak Cakra, menetapkan tujuan. Oke, menetapkan tujuan. Good. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Abe, membantu anak buah mencapai goals atau target anak buah. Yes, Bapak Ibu. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi saya ingin merangkum, karena ini fundamental, ya, karena ini basic manajemen. Kalau kita lihat fungsi atasan yang pertama adalah membuat pekerjaan terlaksana, ya. Sedikit bicara konsep nih, bicara teori bahwa seorang atasan, apakah itu supervisor? Supervisor juga manajer kan, manajer lini pertama. Artinya manajer yang membawai langsung orang yang mengerjakan tugasnya atau mengerjakan pekerjaannya, itu supervisor. Itu juga manajer tapi lini pertama, ya. Kemudian ada manajer sendiri. Nah, tugas manajer apa? Tugas manajer sebetulnya adalah bagaimana dia menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu apa? Ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Nah, kita akan melihat, oke, kalau kemudian tugasnya manajer adalah menjalankan fungsi manajemen, yaitu berita planning, actuating, organizing, dan controlling, so what?
Oke, tujuannya adalah agar membuat pekerjaan itu terlaksana. Ya. Definisi lain menyebutkan bahwa tugas manajer adalah membuat satu tujuan itu terlaksana, mencapai satu goal tertentu tadi ya, mencapai sebuah tujuan tertentu melalui orang lain, ya. Nah, orang lain itu siapa? Pasti orang lain itu adalah tim itu sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana kita memastikan goal kita yang sales itu punya target ya, yang di SCM terdelivery gitu ya, yang produksi produksinya bisa sesuai dengan orderan dan sebagainya. Agar itu terlaksana, udah pasti siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah tim kita. Nah, dalam era yang seperti sekarang, kondisi saat ini akan menjadi absurd kalau kita ngomong pengembangan tim. Betul. Karena apa? Kita nggak bisa training ya, Mbak Dian. Ya. Yes. Saya yang masih sering ikut trainingnya. Nggak bisa. Betul, rajin banget. Tadi aja masih ikut ya, Pak. Bukan nggak bisa, Mbak Dian. Tapi karena Mbak Dian nggak provide training lagi gitu ya. Oke, profitnya online, jadi saya ikutnya online. Oke, jadi mengembangkan tim menjadi dilema tersendiri. Nah, ketika kita bicara soal mengembangkan tim, ada apa sih di sana gitu ya? Toolsnya apa saja sih? Nah, tool pengembangan tim itu ada namanya training, ada mentoring, ada counseling, ada consulting, dan satu lagi Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan istilah coaching, ya, coaching anggora. Bukan ya, itu coaching ya, coaching. Nah, coaching itu apa? Nanti kita akan ada game ya, coaching itu apa? Tapi game ada hadiahnya nggak ya? Nggak ya, karena online jadi susah nih ngasih hadiahnya. Hadiahnya kita pending dulu. Oke, kalau kita lihat ada tool selain coaching untuk mengembangkan tim agar tim itu membuat pekerjaan kita ya terlaksana ya. Ada training, counseling, consulting, mentoring dan coaching. Apa bedanya sih itu dengan coaching yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Oke. Kalau training itu bicara sesuatu yang spesifik ya. One to many ya, audiennya dari satu orang ke orang banyak audiennya ya. Ada setting agenda dengan modul khusus, isinya sudah ditentukan. Fokusnya lebih ke skill, ya. Bukan hanya knowledge, tapi di sana adalah skill, ya, skill-skill tertentu. Oke, Bapak Ibu, tolong bantu saya ketika ada di garis di hadapan kita, ada minus 10 sampai ke plus 10, training ini kalau mau digambarkan, itu kita startnya dari mana, berakhirnya di mana? Boleh di-unmute ya, Bu Dian? Ya. Atau Dian boleh mau langsung aja meng-unmute ya. Diri sendiri, lalu kemudian okay. Nanti Anda tinggal mute lagi. Oke, Bapak-Ibu. Dari mana ke mana? Ini saya bikin simulasi yang simple agar kita paham nih apa bedanya masing-masing nanti. Gitu ya. Oke, Mbak Dian. Oh. Sudah ada. Kalau jadi, dari Pak Ipung dari 1 ke 10. Oke, okay, good. Betul sekali Pak Ipung, terima kasih jawabannya ya. Dari 1 ke 10 tapi kurang betul. Baik, jadi ke bawah. Bu Intan dari 0 ke 10. Dari 0 ke 10. Oke, okay, Pak siapa tadi? Oh, Bu Intan ini. Oh, Bu Intan. Oh, ya. Yang betul Bu Intan maksud saya Pak Ipung ya. Dari 0 ke 10, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Kenapa? Bicara soal training adalah kita asumsikan orang yang di training belum tahu sesuatu dan ingin kita bekali sesuatu, ya. Jadi training itu beda dengan yang lain karena seperti misalnya saya ingin berenang. Saya sudah bisa baca buku berenang dari halaman 1 sampai halaman 100 sudah selesai. Apa dengan demikian saya sudah bisa berenang? Belum. Ya. Saya dari yang tidak tahu menjadi tahu berenang dengan cara baca. Oleh karena itu, agar saya memang bisa berenang, saya butuh trainer, saya butuh instructor, ya. Saya butuh pelatih yang bisa ngajarin skill berenang. Ya. Oleh karena itu, tadi betul,
dari nol ke plus ya. Oke, kalau konseling nih, kalau konseling itu bisa diartikan ada satu kelainan mengenai personality ya, baik itu traumatik dan sebagainya, fokusnya ke masa lalu. Nah, simptomnya, gejalanya itu bisa kita lihat. Kalau di dunia kerja ya, kalau di organisasi, orang tidak fokus gitu ya, terhadap pekerjaan, sering terlambat, soal kedisiplinan misalnya, sering terlambat masuk gitu ya, tapi cepat pulang gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin satu ketika dia bisa fraud. Nah, ini yang saya temui banyak di organisasi. Fraud itu kadang karena ada proses-proses traumatik yang belum selesai dan akhirnya ke sana. Nah, kalau konseling itu dari mana ke mana, Bapak Ibu? Kalau konseling dari mana ke mana? Mari Bapak Ibu, langsung kita cek. Dari minus ke nol. Dari minus ke nol, betul ya. Karena kita bicara masa lalu. Sehingga orang tersebut, tim kita harus dinolkan dulu nih. Kok enggak ke satu, Pak, atau ke dua? Nah, kalau menuju ke satu atau dua, itu sudah bicara soal training, bicara soal coaching. Apa enggak bisa, Pak, orang yang harusnya dikonseling dulu, tapi di training atau di coaching? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi tidak akan maksimal. Karena apa? Training, konseling itu butuh fokus, butuh konsentrasi. Dan tujuannya orang di training adalah mengembangkan skill. Ya. Kalau dia tidak bisa menerima diri sendiri, tidak atau belum berdamai diri, dengan dirinya sendiri, maka kalau ada masukan, ya, kalau ada apa yang harus diserap dari luar, maka dia juga akan susah. Nah, bisa tapi tidak akan maksimal. Itu konseling. Oke, dari minus ke nol. Oke, sekarang kalau mentoring, ya, mentoring itu lebih sifatnya berbagi pengalaman dalam bidang yang sama, fokusnya relationship, ya, dari ahli ke non-ahli. Nah, ini biasanya mentoring sangat dibutuhkan, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ada namanya training induction kalau di organisasi, ya, ketika orang masuk mesti harus di training. Nah, training induction. Nah, training induction itu sebetulnya lebih banyak bicara soal mentoring, ya, berbagi pengalaman tentang apa-apa saja yang pernah seorang ahli lakukan, kemudian ingin agar orang yang baru masuk itu juga ngerti caranya melakukan itu bagaimana. Apakah sudah ahli setelah dimentoring? Belum, karena sifatnya lebih ke berbagi pengalaman. Orang dengan lulusan summa cum laude pun, kalau masuk baru masuk sebuah perusahaan, mesti harus dimentoring. Kenapa? Mereka tetap datangnya dari nol. Oke, sekarang consulting. Consulting lebih ke memberikan solusi, sifatnya one shot. Ya, kalau saya ada problem, datang ke ahlinya, saya minta advice, gitu ya, diberikan tools untuk kemudian dieksekusi. Kalau eksekusinya kemudian hasilnya nggak memuaskan, saya minta advice lagi, diberi tools lagi. Nah, ini consulting. Oke, kemudian sekarang coaching. Bapak-Ibu bisa bantu saya kalau ada garis seperti tadi. Coaching itu dari mana ke mana? Startnya dari mana, kemudian berakhirnya kemana? Dari 0 ke 10, kata Bu Agnes. Oke, Bu Agnes ya, terima kasih. Dari 0 ke 10. Ada lagi, Bapak-Ibu? Ada lagi yang mau? Ada lagi? Ada lagi? Oh, dari minus ke 0 dan 0 ke dan seterusnya. Oke. Okay. Semua dong, Pak. Semua alternatif dijawab ya. Pak Koiril, 1 sampai 10. Pak dari, Cakrat, 1 sampai 10. Oke, okay, dari 1 sampai 10. Pak Cakrat tadi, Julian? Kalau Pak, tunggu. Ini dari yang 1 sampai 10. Ya, kalau okay. Pak Cakra dari posisi saat ini ke tujuan yang diharapkan. Oke. Okay. Masih bahan ya, kayaknya ya. Filosofi. Good. Terima kasih, Pak. Jadi jawabannya betul. Dari 1 atau 2 atau 3 ke 10. Karena coaching itu sebetulnya adalah tindak lanjut dari mentoring, training, baru coaching. Artinya apa? Ketika di coaching, orang di coaching idealnya, ya,
idealnya dia sudah tahu sesuatu, kemudian dia sudah bisa melakukan gitu, sudah bisa ya, dari yang tidak bisa ke bisa. Nah, agar lebih mampu ya, kan dia sudah tahu tuh di mentoring, sudah bisa karena di training. Agar lebih mampu lagi, maka dilakukan coaching. Oleh karena itu, startnya dari sudah bisa. Apakah itu 1, 2, kemudian menuju ke depan. Dari kondisi saat ini, betul tadi, untuk mencapai goal tertentu ke depan. Fokusnya adalah ke masa depan. Makanya nanti akan kita lihat bahwa coaching itu, kalau kita hadapi coach atau klien, atau orang yang di coaching, biasanya dia bisa bicara masa lalu. Bicara apa? Masalah. Gitu ya, bukan kemudian bicara ke depan. Nah, seringkali dalam proses coaching, si coach akan terjebaknya ke sini, ke masa lalu, karena bicara soal masalah, bukan bicara soal goals dari orang yang di coaching itu sendiri. Ya, nanti kita akan bicara banyak ke sana. Oke, kalau style kita selama ini ya, apalagi sebelum pandemi gitu ya, itu masih sebagai bos, nampaknya untuk kali ini mau nggak mau kita harus memaksakan diri, style kita sebagai atasan harus sebagai coach. Kenapa tadi kendala-kendala aturan bicara soal efisiensi memungkinkan sekali kita sebetulnya mengoptimalkan tim kita dengan cara coaching. Oke, bedanya kalau style kita masih sebagai bos, kita direction, ya. Yang kita lakukan seringkali adalah direction. Saya boleh bilang, di organisasi, 80% yang dikerjakan oleh atasan, oleh kita sebagai atasan adalah direction. Pak, apakah salah? Tidak, salah. Oleh karena itu, kita belajar yang lain pada kesempatan kali ini, yaitu coaching. Gitu ya, enggak salah. Kalau memang harus direction, ya direction saja, perintah saja. Hanya kita ingat, dalam era pandemi sekarang ini, keterbatasan-keterbatasan seperti harus ketemu secara tatap muka, kemudian ada controlling dan sebagainya, akan menjadi hambatan tersendiri. Kalau style kita masih sebagai bos, ya. Kalau itu perintah datang dari bos, maka ketika anak buah tidak bisa, yang muncul adalah alasan. Kenapa? Karena tidak ada ownership, tidak ada tanggung jawab. Pak, saya tidak masuk target, saya sudah lakukan semua yang Bapak perintahkan. Saya sudah eksekusi, Pak, semua. Kemarin Bapak bilang tambah armada, Bapak bilang tambah tim, saya sudah lakukan semua. Dalam hatinya dia bilang, ya itu kan maunya Bapak dulu. Makanya nggak masuk target. Sebetulnya saya punya ide lain, tapi Bapak nggak pernah dengar saya. Jadi tidak ada inisiatif. Ya. Kalau kita sebagai coach, yang kita lakukan adalah proses coaching. Ya. Yang kita lakukan adalah proses coaching. Nah, proses coaching itu outputnya adalah kesadaran. Ya. Kenapa kesadaran? Karena nantinya ketika si coach atau tim kita itu punya goals, punya sesuatu yang ingin diraih, apakah itu target, apakah itu strategi, atau apakah itu cara, apakah itu tip, itu muncul dari dirinya karena proses coaching tadi. Oleh karena itu, munculnya adalah kesadaran dan tanggung jawab. Kenapa? Nantinya yang akan ya, mengeluarkan ide, gagasan, solusi alternatif itu adalah si coach sendiri, anak buah kita. Ya, pasti kita bantu, caranya bantu dengan coaching. Nah, nanti itu yang kita akan obrolin. Dengan begitu, maka inisiatif akan terbentuk, ya. Oke. Kalau kita sebagai bos, ya, yang kita lakukan adalah bertanya untuk memahami situasi atau masalah. Supaya apa? Supaya kita dapat memberikan jawaban atau solusi. Ingat ya, Bapak Ibu, saya tekankan lagi,
Kalau kita menjadi bos, yang kita lakukan selama ini adalah bertanya kepada anak buah kita agar kita paham situasi dan masalahnya, kemudian kita bisa memberikan solusi atau alternatif. Tapi kalau kita lakukan coaching, maka kita bertanya kepada anak buah kita atau coach agar anak buah kita paham atas masalahnya apa, kemudian dari proses kreatif tanya-jawab, akhirnya dia bisa menemukan solusi. Nah, proses coaching sebetulnya adalah proses kreatif. Kenapa? Nanti kita akan bahas lagi. Ya, Bapak-Ibu, sampai di sini ya, bahwa bedanya jelas. Kalau kita sebagai bos, kita nanya masalah karena kita ingin memberikan solusi. Setelah tahu, oh, masalahmu gitu ya, ini deh, gitu ya. Besok datang lagi. Pak, nggak work nih, gimana Pak? Target saya nggak capek, gitu ya. Nah, kamu kemarin udah lakukan. Nah, Bapak kan ngasih petunjuk ini, begini, begini. Bapak kemudian kasih saran begini, kasih solusi begini. Sekarang datang lagi, tanya masalahnya apa? Bosnya nih, masalahnya gini-gini Pak. Oh yaudah, kamu lakukan ini. Itu yang kita lakukan. Tapi ketika kita lakukan coaching, sebetulnya kita menanyakan masalah karena ingin agar si coach atau anak buah kita paham tentang masalah. Oke, yang punya masalah siapa? Anak buah, ya. Kalau kita jadi coach juga anak buah. Yang minta solusi, anak buah juga. Gitu ya, anak buah. Tapi prosesnya jadi berbeda. Kenapa? Yang memutuskan solusi. Ya, kalau kita jadi bos tadi, atasan ya. Tapi kalau kita coaching, yang memutuskan solusi adalah bersama. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan jawab. Dan yang menjalankan solusi, sama-sama anak buah. Gitu. Oke, Bapak-Ibu. Ada yang mau di... tanyakan dulu sampai di sini. Sejauh ini sih belum ada yang bertanya di chat ya. Saya nggak tahu kalau misalnya pengen langsung nanya by unmute boleh loh Bapak Ibu ya. Jadi silakan Anda tinggal raise hand sebenarnya. Ya, bagi yang berpuasa kita sambil ngabuburit ya. Betul. Oh ini ada yang raise hand nih. Dua partisipan, bentar saya cek dulu siapa yang raise hand. Pak Martoyo sama Pak Daniel Sarumaha. Ya. Okay. Boleh saya tanya dulu deh sama Pak Daniel. Pak Daniel Sarumaha, halo. Udah saya unmute. Ya, halo. Ya. Ya, Pak Daniel ada yang Bapak mau tanyakan? Oh, soalnya raise hand. Saya pikir tadi itu apa? Ya, Mbak Dian, kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oh, oke. Okay. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Tidak ada, Pak. Oh, iya, iya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan, Mbak Dian ya. Iya, iya. Kalau kita bicara development people di organisasi, itu ada metrik ya. Di sumbu vertikal ada motivasi, di sumbu horizontal ada skill. Nah, kita akan lihat. Ketika skill-nya rendah, motivasi rendah, maka yang kita lakukan adalah directing, ya. Kalau skill-nya tinggi, motivasinya rendah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita lakukan? Tadi kalau kita udah lihat definisi di atas. Motivasinya rendah nih, gitu. Tapi skill-nya sebenarnya tinggi. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Oke, yang kita lakukan bisa motivating atau counseling ya. Orang itu sudah pernah perform 3 bulan yang lalu gitu, tapi 2 bulan terakhir kenapa ya? Dia nggak perform. Nah, kalau dia sudah bisa perform 110%, 120% gitu ya, udah pasti kita pastikan bahwa dia sebetulnya sudah punya skill yang tinggi. Tapi kita harus cari tahu kenapa dia kemudian nggak perform. Ya, motivasinya rendah. Kita lakukan konseling, siapa tahu dia ada masalah personal yang bisa kita ajak ngobrol dari hati ke hati ya. Kemudian kita bisa bantu selesaikan masalahnya. Oke. Kalau skill-nya rendah, motivasinya tinggi, maka yang kita lakukan bisa training, bisa mentoring
Ya. Kemudian, kalau skill tinggi, motivasi tinggi, yang kita lakukan adalah empowering. Kemudian coaching di mana dong, Pak? Coaching adalah proses berliku ya dari semua bagian ini menuju empowering ya. Jadi tidak dari nol semua gitu ya, tapi dari plus ya, dari entah 1, 2 menuju ke empowering ya. Kalau metrik di organisasi ada kalau Bapak Ibu hamil dengan 9 box talent mapping itu di kotak yang keempat tuh, yang di atas yang akan menjadi prioritas kalau kita bicara soal prioritas orang yang di coaching. Dalam pengertian coaching murni ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Oke, Bapak-Ibu, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bicara soal coaching itu sendiri. Asal kata coach sebetulnya, kalau di luar sana artinya bus. Ya, kalau di Australia, Amerika, kalau Bapak Ibu naik kendaraan, kalau di sini Sinar Jaya, PO Sinar Jaya gitu ya. Kalau di sana bus eksekutif coach namanya, Bapak Ibu ya. Jadi coach itu artinya sebenarnya bus ya, sama juga ketika Bapak Ibu beli tas coach gitu ya. Di sana ada mereknya, ada logonya. Logonya adalah kereta berkuda gitu ya. Itu juga coach gitu ya. Itu juga coach namanya. Ah, coach juga bisa diartikan, seringkali orang mengartikan pelatih ya, pelatih olahraga. Nah, coach juga bisa diartikan ya orang yang betul-betul melakukan coaching. Oleh karena itu, Bapak Ibu, boleh ya kita main-main sebentar dengan Mentimeter? Boleh. Ya. Oke. Okay. Silakan Bapak Ibu kalau kita mau disebutin bakal bermain dengan namanya Menti. So Bapak Ibu bisa buka di menti.com. Jadi sambil okay. menunggu disiarkan ya. Oleh coach kita, Anda silakan langsung menti.com dulu. Searching okay. di Google menti.com. Bapak Ibu masuk ke menti.com. Di sana yes. kemudian ada muncul Mentimeter, kemudian minta kode. Kodenya 762291. Yes. Ya, silakan Bapak Ibu lewat HP aja nggak apa-apa. Ya, masuknya di www.menti.com ya Bapak Ibu ya, ya. Jangan ke Mentimeternya. Di searching menti.com juga keluar. Ya, cuma nanti ya. Prosesnya panjang. Kalau Anda mau langsung ke langsung muncul kode, langsung aja ya. www.menti.com, maka dia akan minta kode. Anda tinggal masukin kodenya 762291. Anda cukup menjawab pertanyaan apa definisi Anda tentang coaching. Yuk. Ya. Mari. Oke. Okay. Ibu. Sudah? Bapak Ibu tinggal ketik nanti. Oh, kemitraan. Nah, udah muncul tuh. Ya, kemudian ya, kemitraan. Ya. Oke, okay, yang lain. Boleh menjawab lebih dari satu ya. Ada 3 kotak, ada 3 kolom ya yang disediakan. Empowering, questioning. Oke, okay, good. Empowering. Oke. Okay. Suhu badan ya. kemitraan nah, suhu maksudnya guru ya. Konsultasi, oke, konsultasi mengantar seseorang kepada perubahan, oke, pendampingan, action, awareness, betul ya Bapak Ibu, awareness, equal dialog. Oke, ada lagi, baru 9. Oke. Yang menarik, ada yang menjawab empowering, ya. Ada yang menjawab kemitraan, betul ya. Oke, nah kita akan bahas nanti ya. Oke, masih ada yang masuk? Kalau tidak, saya stop. Bapak Ibu, kalaupun ini Anda masih tetap mengisi, kodenya berapa betul. Yang ditampilkan di layar? 762291. Oke, okay, pendampingan. 6291. Powering. Berlatih. Strategi. Oke. Okay. Berlatih. Strategi. Awareness. Konsultasi. Oke. Okay. Action. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih ada nih. Mungkin.
apa mau sambil ini sambil menjawab juga bisa, Coach, mungkin? Iya, oke. Okay. Nah, kita sambil nunggu mereka berproses kali ya? Oke, okay, baik. Coach mau sambil yeah. menjawab? Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan soalnya. Yang pertama, Coach, tolong dong jelaskan step-step coaching. Oke, baik. Nanti akan dijelasin ya, Coach? Kalau nanti dijelasin. Terima kasih, Bapak-Ibu. Ini saya harus padatkan, ya. Iya, mau dijawabkan nanti atau kemudian? Mungkin nanti aja, ya. Oke, nanti soalnya udah masuk ke dalam bagian. Karena ini ya. Pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaannya adalah menjawab apa yang mau saya jelaskan. Oke. Oke. Bapak-Ibu. Jawaban tadi nggak ada yang salah, Bapak-Ibu, ya. Karena persepsi kita saat ini tentang coaching memang berbeda-beda. Hanya saya ingin mengambil satu definisi dari ICF, ya, International Coach Federation, untuk coaching ini. Nah, tadi ada yang jawab melatih, ada mengarahkan, ya, memotivasi, memberdayakan, mendampingi, ada semua, memaksimalkan. Nah, kalau kita melihat tadi arti kata coach adalah kendaraan, maka bisa diartikan coaching itu sebagai kendaraan mengantarkan seseorang dari satu tempat ke satu tujuan tertentu. Ya, dari tempat A ke tempat B. Itu coaching. Ya. Artinya apa? Orang dengan tujuan tertentu ingin ke B dari A. Coach, ya, yang melakukan coaching itu tugasnya adalah mengantarkan. Itu. Sesimpel itu ya sebetulnya coaching dipahami. Jadi mengantarkan. Nah, ini definisinya. Tadi banyak sekali yang sudah menjawab kemitraan, kemudian proses kreatif, dan sebagainya. Dari ICF, definisinya seperti ini. Coaching adalah hubungan kemitraan melalui komunikasi kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi seseorang dalam proses mencapai tujuan. Kenapa kemitraan? Yang saya highlight kemitraan. Karena dalam proses coaching, itu ada harus komunikasi dua arah. Ya. Kalau dia sebagai mitra, maka kedudukannya adalah sejajar. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Walaupun kita atasan, sehingga nantinya diharapkan dalam konteks situasi dan kondisi yang sejajar, yang sederajat, tidak ada atasan bawahan dalam konteks coaching, maka diharapkan proses komunikasi dua arah itu terjadi, kemudian muncul ide-ide, ada proses awareness di sana. Tadi ada juga yang menjawab tuh awareness. Proses awareness adalah proses di mana orang sadar dengan potensinya. Jadi ada something, ada sesuatu yang bisa dimaksimalkan dari dirinya. Itu yang dinamakan proses kreatif. Ya. Coach itu memfasilitasi. Ya. Caranya tadi, kita sebagai coach, sebagai atasan, harus bisa namanya building rapport, membangun hubungan kemitraan yang sejajar. Agar apa? Agar si coachee atau orang yang kita coach atau tim kita nyaman. Kalau dia nyaman, maka ketika dia ditanya, ketika kita melakukan facilitating dengan pertanyaan-pertanyaan, diharapkan pikirannya menjadi terbuka. Ada yang dia pelajari. Dari apa? Dari satu kejadian, dari strategi-strateginya, dari planning-planningnya, ya, dari kelemahan-kelemahannya, dari kekuatan-kekuatannya. Nah, saya highlight lagi adalah yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi seorang mencapai tujuan. Ya. Dalam proses, tadi ada yang menjawab juga empowering tadi, betul Bapak-Ibu. Jadi memaksimalkan potensi dengan cara empowering. Maksudnya apa? Kita memberikan kendali sepenuhnya ke orang yang di coach atau tim kita atau coachee agar dia bisa melihat bahwa dia bisa mengeksplor kemampuannya, ya, apa yang dia bisa pelajari dari proses coaching itu. Empowering adalah memberikan dia kendali, ya, untuk bisa dia paham situasinya, menemukan idenya, kemudian sampai ke tujuannya.
itu empowering. Sehingga yang dilakukan coach tidak lagi direction, tidak lagi memberikan solusi, tidak lagi memberikan ide, tapi memberikan sepenuhnya kendali ke coachee agar dia sampai ke tujuan. Nah, itu definisinya ya. Oke, ini saya skip karena ini berkaitan dengan kompetensi yang harus dipunya oleh seorang coach, tapi ini prasyarat yang dilakukan oleh ICF. Nanti kita juga akan belajar sebagian dari kompetensi ini. Ya. Oke, jadi kalau tadi coaching yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian sudah betul semua ya. Ada kemitraan, kemudian fokus pada goal, bukan pada masalah. Sekali lagi, fokus coaching adalah pada goals. Tujuan tadi, ke tempat B tadi, bukan pada masalah. Fokusnya pada orang. Ya. Ada komunikasi dua arah yang membuka ruang untuk munculnya ide baru. Melibatkan proses bertahap. Jadi dalam coaching sebetulnya kalau kita melakukan session coaching khusus menggunakan prinsip-prinsip coaching yang murni, itu setelah coaching ada action plan, ya. Kemudian ada monitoring, ada feedback, sehingga kita bisa membantu dia sampai ke tujuan untuk goals. Oke, pertanyaannya seringkali setelah saya ngobrol tentang coaching, definisi semacam itu, jadi sebetulnya coaching itu dilakukannya kapan sih, Pak? Apakah kita harus mempelajari semua kompetensi itu baru kita bisa coaching? Gitu ya? Saya jawab tidak. Coaching bisa dilakukan memang pertama dengan menggunakan sesi coaching khusus, ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching murni yang bisa kita pelajari. Ya, yang tadi Mbak Dian bilang susah gitu. Tapi sebetulnya kalau yang kedua, yang kalau kita lakukan coaching ini untuk bahan komunikasi kita, interaksi kita dengan siapapun, ya, terutama dengan tim kita, anak kita, untuk parenting bahkan sekalipun, itu bisa. Yaitu dengan menggunakan komunikasi dengan kita memakai prinsip-prinsip coaching. Ya, atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan coaching. Ya. Oke, kalau begitu, kapan waktunya, Pak? Kapan saja. Sama juga kita mentoring, training, consulting, counseling, kapan waktunya? Bisa kapan saja. Sama, Bapak-Ibu, kalau kita berkelahi, bukan berkelahi ya, bertanding bela diri, gitu ya. Bertanding bela diri. Oke, kalau kita mau bela diri, bertanding. MMA aja ya, MMA, martial art, gitu ya. Di sana, kita mesti punya keahlian bela diri taekwondo, pencak silat, gitu ya, karate, tinju dan sebagainya. Sama ketika kita melakukan development people, mengembangkan tim kita dengan cara training, mentoring, coaching, kapan bisa dilakukan? Kapanpun. Sama juga ketika kita bertanding, sedang bertanding, kapan jurus coaching dilakukan? Sama dengan pertanyaannya, kapan jurus taekwondo Anda dikeluarkan ketika sedang bertanding? Sama jawabannya adalah di situasi yang memungkinkan hal itu dilakukan. Di momen yang bisa dilakukan. Coaching juga demikian. Dalam sesi ngobrol pun bisa dilakukan coaching. Ya, tidak harus dalam sesi yang khusus. Oke, Bapak-Ibu. Tadi kalau kita sudah paham sebelum menjawab tadi bagaimana kita belajar alur coaching, saya ingin kita latihan dulu sebentar nggak apa-apa ya? Boleh, malah seneng banget Pak, mestinya ya. Masih belum, ini buka kan ya Bapak-Ibu? Ada yang sudah buka di Indonesia? Biasanya timur ya, yang paling cepat ya. Tengah. Wita. Jam 6 udah nih. Wita. Iya, iya. Ini di Papua ini udah. Malah udah tadi, yang pojok sana ya. Iya, kalau yang timur, Papua udah ini, median. Udah raweh, ya. Oke. Okay. Ibu, kita coba ini ya, latihan coaching nih. Ya. Ini coaching atau bukan? Andi 35 tahun, sudah 5 tahun bekerja. Atasannya mempercayainya untuk memberi presentasi di depan direksi.
Anda sudah berusaha, namun menurut atasannya hasilnya kurang memuaskan. Menurut atasannya nih, saat review one-on-one, ya, atasannya menjelaskan apa saja kesalahannya dan memberitahu agar lain kali ia bisa lebih baik. Ya, Anda hanya mengangguk-angguk saja. Kemudian ia berusaha mengerti dan berjanji untuk memperbaiki diri. Oke, Bapak Ibu, silakan dijawab. Sudah. Ini atau bukan? Pak Martoyo sudah ngomong bukan, Bu. Okay. Pak Imin ngomong bukan, lalu bukan. Kemudian okay. Pak Eko bukan, Bu Rosa bukan. Oke, okay. Good. Pak Sogun bilang ini bos, bos memberitahu caranya. Menarik ya. Yeah. Lalu kemudian bukan coaching, lalu kemudian Pak Freddy menjawab yes. Oke, okay, kalau bukan coaching, tadi saya ikut yang mayoritas saja deh, kalau bukan coaching. Berarti jawabannya no ya. Kenapa? Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Betul. Ya, kalau ini bukan coaching, why? Gitu kan. Nah, silakan. Boleh, kalau misalnya ada yang mau menjawab, langsung aja. Ya, kalau kali ini, boleh. Mah, jangan di-chat deh. Di-unmute aja. Ya. Boleh, Bapak-Ibu. Kita. Ya. Yang tadi pertama kali menjawab tuh Pak Martoyo loh. Ya. Bilang bukan. Pak Martoyo, boleh ngobrol. Kalau di chat ngobrolnya sama Mbak Dian aja. Saya nggak bisa lihat soalnya. Oke. Kalau Pak Sakti memberikan alasan. Bukan karena bosnya langsung ngasih solusi. Oke. Kalau Bu Rosa, karena bos hanya memberitahu kesalahan, tidak memecahkan kesalahannya. Oke, baik. Jawabannya adalah tidak ada percakapan dua arah. Ingat tadi definisi coaching adalah kemitraan. Yang dimaksud kemitraan adalah ada komunikasi dua arah. Nah, kalau ini adalah direction ya, betul tadi. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini bisa panjang nih Mbak Dian ya. Satu kasih jam ini ya. Kerasa, saya lanjutkan Bapak Ibu, boleh ya. Oke, saya akan lanjutkan. Kalau ini menjadi percakapan atau menjadi sesi coaching atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan coaching ya, menjadi sesi coaching, apa yang Anda akan tanyakan ya, tadi ini Bapak Ibu setuju bilang bukan coaching, kalau ini menjadi coaching apa yang akan Anda tanyakan? Yuk, boleh Bapak Ibu. Boleh, unmute juga boleh. Yes, saya Pak. Oke, silakan Bu Rosa. Bu Rosa, silakan dulu. Kalau saya jadi atasannya, saya panggil empat mata. Oke. Okay. Empat mata. Kemudian saya tanya kenapa ini bisa terjadi kesalahannya. Kemudian setelah tahu masalahnya apa, baru kita pikirkan jalan keluarnya bersama. Mungkin dikasih solusi. Oh, kalau seperti ini, mungkin kita pakai yang ini dan seterusnya. Begitu, Pak, kira-kira. Okay. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih Bu Rosa. Karena Andinya enggak ada, saya boleh mewakili Andi ya, Bu? Boleh. Iya. Karena Andinya enggak ada, saya jawab. Bu, saya rasa tadi saya puas sih, Bu. Enggak ada apa yang Ibu maksud kesalahan tuh enggak ada sih. Itu tadi direksi senyum-senyum aja, Bu. Pertanyaannya enggak ada malah, gitu ya. Nah, menurut saya dengan begitu sih saya anggap ini Bu udah bagus gitu Bu. Atau dalam hati juga saya bilang gini ke Ibu kan, tuh atasan tuh selalu begitu, nggak mau tuh namanya anak buah puas dikit kayak gitu, selalu ada salahnya. Maaf Bu Rosa, saya mewakili Andi ya Bu, bukan saya. Iya. Boleh aja Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang lain? Ada nih, dari Pak Sogun. Oke, Pak Sogun, silakan Mbak. Saya bacain aja ya. Menurut Anda bagaimana presentasi kamu hari ini? Apa yang menurut kamu bisa diperbaiki? Apa yang sudah bagus dan dapat ditingkatkan? Yes, good. Powerful question, Pak Sogun. Waduh, ini sudah sesama coach ini ya. Oke, Pak Sogun, terima kasih. Okay. Pertanyaannya bagus sekali, Pak Sogun. Hanya begini, nah ini juga tips ya Bapak Ibu, ketika ada orang ngomong,
kemudian bla bla bla, kemudian tapi. Nah, dagingnya tuh yang ditapi. Gitu. Bagus sekali tapi. Gitu. Oke. Okay. Benar-benar. Jadi gini Pak Sugun, udah bagus. Nanti yang akan saya jelaskan juga di coaching sebetulnya, temui pertama di situasi mental si koci. Saya tanya, Pak Sugun, kalau kemudian kita ditanya bagaimana tadi, kalau saya seperti Bu Rosa tanya, ya saya baik-baik aja Pak, enggak ada kekurangan dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa menemui di situasi mental dia, kita harapkan tadi ada kemitraan, ada kesejajaran, bahwa oh iya, bos saya juga berempati nih ke saya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Anda sebagai Andi ya, yang manajer biasa nih, gitu ya, middle manager dipanggil top manajemen gitu presentasi. Setelah presentasi, perasaan Anda bagaimana? Anda tuh sudah menyiapkan presentasi berhari-hari, nggak tidur gitu ya, udah konsultasi sama atasan Anda. Nah, perasaan Anda setelah presentasi apa? Bapak Ibu, bisa bantu jawab. Setelah presentasi dengan direksi nih, Anda seorang manajer aja, hanya manajer gitu ya. Atasan Anda GM atau VP, tapi kemudian ketemu direktur gitu, loncat berapa kali itu, gitu ya. Perasaan Anda apa setelah selesai presentasi? Bapak Ibu. Perasaan Anda? Lega, kata Pak Freddy. Lega, oke, good, Bu, terima kasih. Betul, saya pun kalau ditanya mewakili Andi, saya lega. Dah, plong, gitu ya. Saya tapi udah. Ada juga yang lega pakai tapi, Pak. Kalau Pak Hoeril nih, lega, tapi penasaran dengan respon atasan. Yes, Pak. Kalau Bu Intan, lega sekaligus was-was katanya. Yes. Itu yang terjadi, Bapak-Ibu. Lega, gitu ya. Nah, saya waktu itu tidak ingin ya kemudian diberi daftar dosa-dosa saya. Saya tidak lagi ingin di seperti itu kan, gitu ya. Pertanyaan Pak Sugun betul tadi, hanya itu jangan di depan, Pak. Kalau di depan kita sebagai coach tadi, kalau kita ingin ada unsur kemitraan dua arah, temui di situasi mental dia. Mental dia sedang apa? Lega, sedang euforia, betul ya Bapak Ibu? Sedang gembira, wah saya udah presentasi sama direktur, gitu ya, persoalan jelek dan sebagainya nantilah, gitu ya, dan orang lain yang tahu saya jelek atau tidak. Nah, Anda bisa tanyakan gini, oke Andi, perasaanmu gimana nih setelah presentasi? Wah lega Pak, saya udah begini-begini, lega lah pokoknya. Oke, satu pertanyaan aja mungkin Pak yang bisa kemudian ini ya Bapak Ibu. Oke, Andi. Jika kamu diberi kesempatan lagi nih di situasi yang berbeda, apa yang bisa kamu lakukan berbeda agar presentasimu lebih baik? Kira-kira dia ngomongnya apa, Pak? Oh iya, Pak. Saya akan melakukan begini, Pak. Saya lakukan begini. Tadi kayaknya sih memang sih, Pak. Saya sudah merasa baik, tapi ada sih yang perlu diperbaiki. Saya yakin itu. Nah, yang perlu saya perbaiki itu ini. Oke, kalau begitu, untuk memperbaiki itu gimana caranya? Ya, Pak, saya akan nanti minta tolong teman yang ahli untuk presentasi, ngajarin saya presentasi, dan Pak, atau mungkin Bapak punya saran apa, dan sebagainya. Ya, karena saya merasa tadi presentasi saya memang belum sempurna sih, Pak. Itu yang akan terjadi, Bapak-Ibu, kalau kita sebagai atasan menemui bahwa kita di situasi mental dia ketika itu gitu, sehingga ketika ada daftar dosa-dosa yang kita harus kasih ke dia, kita nggak perlu kasih, dia akan dengan pertanyaan yang powerful dia akan menjawab dengan sendirinya gitu ya. Karena dengan coaching dia akan nanti melakukan action plan ya, akan punya action plan, punya komitmen untuk melakukan itu semua tanpa kita suruh. Nah, bedanya kesadaran tadi dengan perintah seperti itu, Pak. Bapak Ibu ya. Baik, thank you Pak Sugun tadi jawabannya. Nah, pertanyaan Bapak bisa dilanjutkan tuh tadi. Ya, setelah kita menemui di situasi mental dia, kemudian membuat dia merasa sadar sendiri bahwa oh ya, kalau di situasi yang lain. Ya. Di situasi yang berbeda, ada kesempatan lagi nih kamu presentasi. Apa yang bisa kamu lakukan berbeda?
dia pasti akan bilang, oh ya saya bisa lebih baik. Ya. Karena yang kemarin, yang tadi, ini sebetulnya. Oke Bapak-Ibu, kita ke latihan berikutnya ya, sebelum kita ngomong ke langkah-langkah ya Mbak Dian. Yes. Ini jam 7.11. 11, betul. Sama dengan saya 7.11. Nah, ini saya rasa ya Pak ya. Sendiri, ya. Ada timernya sendiri. Oke, ini coaching atau bukan Bapak-Ibu ya? Lita 37 tahun, salah satu talent di perusahaan. Belakangan ia kewalahan menangani beberapa proyek sekaligus. Motivasinya cenderung turun. Ia menemui atasannya untuk mendiskusikan hal ini. Atasannya meyakinkan Lita bahwa semua pasti bisa diatasi. Lita percaya ia mampu, meski tidak ada yang ia dapat lakukan berbeda. Oke Bapak-Ibu, ini coaching bukan? Bukan, yes, kata Pak Martoyo. Ini Pak bukan, oke. Oke Pak Martoyo, tadi selalu yang pertama. Nggak apa-apa kalau saya tanya ya Pak Martoyo. Kalau bukan, kenapa Pak? Nah, ada pertanyaan lagi. Boleh dong Pak Martoyo. Nah. Ini bukan, pertama bukan dua arah ya. Oke. Okay. Langsung kayak motivasi nih, padahal inti dari coaching itu adalah justru dengan bertanya untuk keluar apa? Jawaban ataupun ideas itu justru dari coachingnya ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Martoyo, good jawabannya. Ini hanya motivasi. Lu udahlah di atas rata-rata yang lain. Saya tahu lu bisa gitu ya. Lita bisa kamu, udah percaya aja lah. Gua akan bos lu gitu ya. Proyek-proyek yang kamu udah kerjakan membuktikan kamu bisa gitu. Tapi jawabannya adalah tidak ada real action. Bapak Ibu, dalam coaching harus ada namanya action, ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Coaching sebentar itu, ya Bu, Bapak. Jadi pengembangan orang itu membuat orang berpikir, kemudian punya ide, akhirnya bisa bertindak. Nah, di sini tidak ada real action. Oke, Bapak Ibu, kalau di sini dilihat sebetulnya masalah dia apa sih? Nah, saya ingin tunjukkan. Sebetulnya dia galau ya. Kalau dari emosi dia galau. Kemudian ada kata kunci. Kata kuncinya adalah sebetulnya Lita percaya ia mampu meski. Nah, meski itu sama dengan tapi kan tadi. Tapi tidak ada yang ia dapat lakukan berbeda. Nah, ini adalah kunci yang bisa kita tanyakan. Mungkin saja si Lita sebetulnya merasa kewalahan tidak dalam konteks menghadapi semua proyek atau menyelesaikan semua proyek, tapi hanya salah satu proyek, dan salah satu proyek itu butuh skill khusus misalnya. Tapi dia mengeneralisir itu, sehingga dia merasa bahwa, oh ya, ada sesuatu yang mesti dia lakukan. Gitu ya. Ya, kita tanya saja. Lita, sebetulnya hal yang berbeda apa yang bisa kamu lakukan sih? Ya, jadi kata kuncinya kan meski tidak ada yang ia dapat lakukan berbeda. Oke, hal yang kamu maksud, yang hal seperti apa yang dapat kamu lakukan berbeda sebetulnya? Bisa seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sorry ini jadi double ya? Oh enggak ya? Coaching dilakukan mengembangkan potensi orang untuk perubahan perilaku, ya, kemudian menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi, mengidentifikasi peluang-peluang baru, atau membuat strategi bersama. Nah, coaching bisa dilakukan untuk tujuan itu, Bapak-Ibu. Ya, memberdayakan dan memaksimalkan. Tadi Bapak-Ibu luar biasa sekali sudah bisa menjawab semuanya. Nah, kalau definisi ICF, coach itu orang yang memberikan coaching, coachee atau client orang yang menerima coaching. Oke, Bapak-Ibu. Sebelum kita ke iGrow, karena waktunya sudah mepet juga ya. Oke, mindset seorang coach itu harus fokus pada orang, bukan pada hasil. Artinya apa? Ingat di atas bahwa coaching adalah tool untuk mengembangkan orang. Ya. Ketika orang punya masalah, punya tujuan, ya, itu yang kita harus fokuskan bagaimana dia bisa mengatasi itu semua. Ya, bukan pada masalahnya. Kalau kita terjebak masalah, maka kita sebenarnya sedang terjebak pada drama-dramanya dia atau latar belakang yang bicara soal masa lalu tadi, ya.
Padahal coaching adalah bicara apa yang terjadi sekarang untuk menuju ke depan. Jeli menemukan potensi untuk memberdayakan, ya. Jadi dalam coaching kita bisa sebetulnya melihat potensi seorang di mana orang ini mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Eksploratif, membangun rasa ingin tahu, curiosity, melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Dalam coaching nanti Bapak Ibu jebakan Batman-nya adalah lawannya curiosity atau kepo, ya. Kalau kepo itu adalah kita tanya sesuatu, tapi kita ingin jawaban itu hanya untuk saya, hanya untuk kita sebagai coach. Tapi kalau curiosity, menanyakan sesuatu agar jawaban itu menyadarkan kepada si coach, si orang yang kita coach, agar dia paham, tahu masalahnya apa, gitu ya. Dan dia bisa berpikir dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang ada. Forward thinking, berpikir ke depan untuk mencapai tujuan. Bicaranya tidak ke masa lalu, tapi ke masa depan, ya, ke goals-nya dia. Jadi kita jangan terjebak pada dramanya dia, masalah-masalahnya dia. Jadi coaching itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi atau fokusnya bukan pada masalah, apalagi masa lalu, tapi fokusnya bagaimana kita membantu dia untuk mencapai tujuannya ke depan. Jadi masalah itu sendiri sebetulnya adalah sarana dia untuk dia bisa belajar, ya. Jadi memahamkan ke dia bahwa masalah itu sebetulnya adalah sarannya dia untuk belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang kelemahan-kelemahannya dia, belajar tentang bagaimana sebetulnya dia bisa mencapai proses menuju goals-nya. Karena banyak orang bisa mencapai goals atau tujuannya atau targetnya, tapi belum tentu dia bisa belajar dari situ. Ya, biasanya sales nih, kalau tanggal 30 closing, wah senang, tanggal 1 senang-senang gitu ya. Keluar tanggal 2 target baru, pusing lagi. Ya, karena dia tidak belajar dari bagaimana dia bisa mencapai goals-nya. Ya. Mungkin saja ya memang bosnya yang selalu memberikan direction, jadi dia tidak dituntut untuk berpikir. Bapak Ibu, boleh saya bilang di sini, coaching sebetulnya adalah mengajari orang untuk berpikir. Ya, poinnya itu, Bapak Ibu. Challenge situation, ya. Ini mendorong orang untuk keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian membantunya menemukan ide-ide atau pilihan yang baru, ya. Dengan kita membuat si coach berpikir, maka kita sebetulnya sedang membuat dia keluar dari zona nyamannya dia. Yang selama ini dia hanya diberikan direction, hanya eksekutor, hanya mengeksekusi apa kata bosnya, maka sekarang dia harus punya tanggung jawab untuk bisa menemukan solusinya, kemudian dia menyelesaikannya dalam bentuk action plan dan komitmennya. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Bapak Ibu ya. Jadi, flow coaching sendiri, kalau yang saya pelajari, karena flow coaching atau model coaching yang ada di luar sana banyak Bapak Ibu ya. Kebetulan saya belajar di ICF menemukan model iGrow ini dalam belajar coaching. I-nya adalah intensi, ya, bahwa niat kita adalah membantu orang untuk mencapai tujuannya, bukan menyalahkan, ya. Kemudian bukan menghakimi, tapi mendorong si coach untuk berpikir kreatif, kemudian bisa mencapai solusinya bersama. Tips-nya adalah be present, hadir sepenuhnya, fokus. Fokus apa? Fokus mendengarkan, jangan terburu-buru menyodorkan solusi. Ya, seperti latihan tadi kan, maaf ya, ada Bapak Ibu yang, nih, menurut kamu salahnya apa gitu ya. Nah, sebaiknya begini-begini, itu buru-buru menyodorkan solusi. Padahal dalam coaching, dalam bertanya, kita tunggu jawabannya dan jangan buru-buru memberikan solusi. Sering memang tidak sabar kita. Terutama di sales, Bapak-Ibu. Pengalaman saya ketika coaching sales tuh maunya gini.
Okay, Pak, saya ingin capai target. Gimana caranya? Nah, ini sudah ke what-nya, bukan ke why-nya atau kenapa kamu tidak capai target? Masalahnya di mana? Gitu. Tapi sudah langsung gimana caranya? Nah, kalau kita sering sudah terbiasa sebagai bos melakukan direction, ya udah solusinya ini, udah sana pergi. Gitu. Be patient, sabar, ya, be curious, bangun rasa ingin tahu tadi. Jangan, bukan kepo, tapi membangun rasa ingin tahu si Koci agar paham masalahnya apa. Oke, goals. Ya. Poinnya dalam goals ini, dalam sesi coaching, ini kita bicara sesi coaching murni ya. Goals itu kita harus tanyakan topiknya. Nah, kalau kita sebagai atasan, goals kita bisa tentukan. Ya. Atau goals kita bisa minta dari anak buah kita. Bisa dua-duanya. Ya. Kemudian topik bisa kita tentukan atau dari anak buah kita. Tapi kalau goals dengan bertanya gini, apa yang Anda ingin dapatkan dari sesi coaching ini atau harapan Anda apa setelah sesi coaching ini atau pertanyaan gini, kalau ini sudah akrab ngobrol-ngobrol seperti teman, apa yang ingin kamu bawa pulang di sesi coaching ini? Nah itu tanya goals. Nah. Goals ini, Bapak Ibu, nanti akan menjadi acuan ketika kita bertanya soal reality. Situasi yang saat ini apa? Ini contoh-contohnya. Kenapa? Reality ini ketika dia, okay, Pak, saya ingin capai target. Okay. Kamu ingin capai target berapa? Banyak. Sekian, Pak. Okay. Dalam situasi semacam ini, apa yang menurut kamu enggak ideal? Nah, misalnya pertanyaan reality untuk mencapai target itu. Maka dia akan bicara, oh begini, begini, begini. Nah, kita ingin pahamkan situasi. Sampai akhirnya, oke. Jadi idealnya menurut kamu bagaimana? Ya, idealnya menurut saya seperti ini. Oke, kalau seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? Maka dia keluar ide. Bapak-Ibu. Reality ini makan waktu yang tidak singkat memang kalau kita... Ya memang coaching perlu belajar Bapak Ibu ya. Butuh waktu untuk menggalinya. Sebab apa? Seringkali akhirnya ketika coaching lompat ke option. Sudah ke ide, ke solusi, ke alternatif-alternatif. Padahal yang sebelumnya sebetulnya kita lakukan adalah reality dulu dipahamkan. Dengan dia paham realitinya, ya kondisi saat ini yang terjadi apa, maka diharapkan sebetulnya koci itu bisa punya ide sendiri. Itu Bapak Ibu. Oke, setelah ide, maka ada will di sana. Will itu adalah rumusan tindakan atau action plan yang menjadi komitmen. Ya. Ingat tadi bahwa coaching itu harus ada komunikasi dua arah dan harus ada real action. Nah, di will tahap ini, setelah menemukan ide, muncul rumusan tindakan atau action plan, komitmen untuk bisa dilakukan, ya. Nah, nanyanya juga bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan coaching, Bapak Ibu ya. Misalnya gini, oke, dengan ide yang kamu tadi sudah sampaikan, ya untuk mencapai target tadi, kapan kamu akan lakukan itu? Oke, besok juga Pak. Oke, gimana caranya saya tahu bahwa itu kamu sudah lakukan? Oke Pak, saya akan report. Oke, kalau begitu. Untuk memastikan bahwa reportnya itu saya tahu, gimana caranya kamu memastikan report itu yang kamu bilang akan sampai ke saya. Oh ya, saya akan email Bapak, kemudian akan setelah email akan telepon Bapak. Oke, jadi setelah si coaching ini, apa saja yang bisa kamu simpulkan? Dia akan bicara. Dari A sampai Z, akhirnya oke. Goals-nya adalah ini action-nya. Oke, dengan action itu, nanti saya akan kontak-kontak kamu lagi ya, sekian hari setelah action plan kamu dieksekusi, ya kita akan review kembali. Nah, dalam konteks coaching, mesti harus ada monitoring, Bapak-Ibu. Karena di sana, action plan, komitmen, kita sebagai atasan juga harus tetap kontrol. Ya. Tadi ingat, fungsi manajerial kita adalah yang terakhir controlling. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Banyak Pak yang bertanya. Oke, silakan. Oke. Nadia. Saya cek ya, bentar. Ya.
pertanyaan yang, oh tunggu dulu, yang tadi tuh sempat raise hand Pak Martoyo. Boleh Mbak Dian? Yes, ya. Pak Martoyo mau nanya apa ya? Pak Anto, thank you ya. Nih, akhirnya keren ya. Jadi, ya. Pertanyaan saya gini, dalam prakteknya satu sisi kalau dari coaching itu sepertinya ya. Waktu yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang alternatif yang lain, ya kan? Karena perlu tadi menggali dari tahap-tahapan okay. Igro ya. Tadi ya. Nah, ada tip cepatnya nggak? Kadang kan kita ketika, misalnya timnya banyak nih. Ya. Ketika mempercepat proses coaching itu biar ya. Satu sisi efektif, efisien, cepat gitu, seperti apa dalam time consume-nya ya Pak ya? Oke. Okay. So, ya. Terus, kedua, ini hal yang sangat ideal dan bagus banget. Ya. Tapi ketika kita kerja sehari-hari, apakah memang approach itu sebaiknya dilakukan sesi khusus? Terus-menerus, misalnya okay. Ketika saya komit akan coaching ini, apakah dalam daily-nya itu saya coach apa namanya metode yang dipakai atau hanya spesifik case tertentu yang kayaknya ini sesi coaching yang ini sesi ini gitu. Nah, oke. Okay. Yang ketiga adalah ini, kadang kita terjebak pada ketidaksabaran tuh Pak kadang. Iya. Ya kan ini kan memang menggali itu kadang sebenarnya kita udah mengarahkan ke sana tapi kita dengan pertanyaan segala macam. Nah, itu melatih kesabaran itu seperti apa? Plus khususnya nih, kadang kesabaran untuk mengcoach anak sendiri nih kadang. Benar. Mereka lebih percaya dengan gurunya, lebih. Iya, Pak. Akhirnya dengan ini kayaknya itu tuh mohon advice-nya Pak. Iya, terima kasih Pak Martoyo. Waduh, pertanyaannya menarik sekali ya Pak Martoyo. Borong pertanyaan itu tiga. Jawabannya bisa nanti offline juga lah Pak. Atau kita japri juga boleh nih kayaknya. Nanti waktunya enggak cukup saya. Oke Pak, berapa yang saya mau tanggapin Pak? Pak, mengenai waktu durasi, idealnya group coaching. Ya ini saya jadi langsung cerita group coaching enggak apa-apa. Jadi group coaching sebenarnya tujuannya Pak, akan efektif ya, digunakan karena tadi situasi kita tidak bisa tatap muka langsung, kemudian masalah efisiensi dan sebagainya, kontrol dan sebagainya itu yang kita susah lakukan. Nah, di masa yang seperti ini, kalau kita ngomong meeting online seperti ini akan efektif, Pak. Waktunya, ya kalau di group coaching, itu 45 sampai 1 jam cukup, Pak. Ya. Nah, ada yang membedakan antara istilah grup dan tim, ya. Kalau grup, ya ini dalam masih satu divisi. Kalau tim, bisa berbeda divisi. Ini hanya soal terminologi saja. Tapi menurut saya, efektif dari coaching itu sendiri, kalau kita lakukan grup 45 sampai 1 jam, untuk 8 sampai 10 orang bisa, Pak. Memang, coaching itu butuh jam terbang, Pak Martoyo, ya. Butuh latihan yang jelas. Karena apa? Akan ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya itu wajar dan tidak apa-apa dilakukan. Karena memang kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya tetap melihat ini bisa sangat efektif, Pak. Karena kalau kita lakukan coaching, bukan direksi, kesadaran ini yang membuat tanggung jawab sampai pada controlling-nya, Pak. Ya, karena dia yang melakukannya sendiri dengan action plan-nya dan komitnya sendiri, kita tinggal monitoring progress-nya sebetulnya dalam konteks direction tadi kita sebagai atasan. Saya sudah sampaikan tadi, Pak, memang direction itu adalah keahlian yang take it for granted, yang kita sudah dapat apa adanya ketika kita otomatis menjadi manager. Itu sudah keahlian yang kita punya, Pak, direction. Ya. Dan itu, saya boleh bilang 80%, Pak, waktu kita ketika kita di organisasi ya di kantor itu direction gitu. Nah, dengan situasi semacam ini apa iya kita bisa hanya melakukan direction gitu. Sementara dia entah di mana ya secara visual tidak kita bisa lihat gitu ya. Secara auditory dia Zoom call juga wajahnya diumpetin gitu. Betul ya. Ini pengalaman pribadi, Pak ya. Ketika ikut sesinya Budian itu wajahnya di ya. Jadi coaching group ini tetap efektif, Pak. Soal kemudian durasinya itu memang jam terbang, Pak. Ya. Bapak kalau ingin saya share pertanyaan-pertanyaan mekanik yang bisa dilakukan dalam coaching, boleh, Pak.
nanti saya share, Bapak Capri aja nanti saya share ya, pertanyaan-pertanyaan yang itu belajar. Oke, tadi saya sudah sampaikan Pak menjawab pertanyaan berikutnya, kapan sebetulnya coaching bisa dilakukan? Sama dengan kita berkelahi Pak, ketika kita punya jurus taekwondo, gulat, tinju, kapan digunakan? Ya saat kita butuh Pak. Ya, jadi ICF juga nggak melarang, misalnya ketika sesi khusus kemudian ada sesi mentoring, enggak, hanya ketika sesi mentoring itu dilakukan, mereka paham situasinya dulu, Pak. Ya, mereka harus punya ide dulu. Ya, event satu misalnya, ya, saya coba simpelkan saja. Misalnya satu, tapi dia udah paham dulu situasinya, dia punya komitmen action plan apa biar satu. Nah, Pak, saya kayaknya mentok nih, Pak. Tadi ditanya-tanya terus ide saya itu aja, Pak. Bapak ada usulan enggak? Baru Bapak masuk. Di O ini, Pak. Baru Bapak bisa masuk kasih mentoring. Itu sah-sah saja, Pak. Flowing, mengalir aja. Ya. Jadi tidak ada kemudian, oh iya saya copot topi saya, coach dulu, baru oh, saya pakai topi mentor. Tidak ada. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu bisa dilakukan hanya ketika coaching, pahamkan situasinya. Kalau Simon Sinek, bicara soal golden circle, sebetulnya aktivitas tindakan kita ketika menjawab apa itu dimulainya dari why, gitu ya. Dari mengapa dulu. Mengapa itu adalah untuk memahamkan situasi, mengklarifikasi apa-apa yang harus kita pahami. Kejadian-kejadiannya, masalah-masalahnya gitu ya. Tujuannya apa? Paham dulu dia gitu. Baru ngomongin how-nya bagaimana. Bagaimana tuh option-nya, ide-idenya gimana. Nah, what-nya itu ngomongin action. Nah, sama seperti umpamakan Steve Jobs bikin Apple, dia nggak bicara ini loh, Apple punya kemudahan semacam ini. Bukan. Dia membuat sesuatu yang berbeda dengan produk lain. Sebab why-nya itu ditemukan dulu. Kenapa saya harus bikin ini agar orang seperti ini. Sama juga dengan coaching. Ketika kita ngomongin reality, itu ngomongin why. Sama dengan anak-anak kita, Pak. Ketika kita ingin menegur, kita ingin parenting, ditanya why-nya dulu, kan. Dia sadar nggak ketika melakukan ini? Ya. Kalau Bapak mau marah-marah, ya nggak apa-apa, marah-marah aja gitu ya. Nggak usah di-coaching. Tapi kalau kita mau parenting, mau coaching, tanyakan dulu. Sebabnya tahu nggak? Jangan sampai dia melakukan seperti itu, memang dia benar-benar nggak tahu gitu. Ya, kalau benar-benar nggak tahu, ya dikasih tahu, Pak. Ya sama dengan tadi. Kalau benar-benar kita nggak tahu, kasih training gitu. Nah, dalam model percakapan menggunakan prinsip-prinsip coaching, itu bisa dilakukan. Begitu ya Pak Martoyo. Oke, untuk menjawab ini juga, karena ini juga sesinya sudah hampir selesai, Mbak Dian, bisa ya, saya putar videonya ya? Iya, boleh Pak. Nanti kalau yang mau ngobrol tentang coaching lagi gitu ya, friendly speaking, nanti bisa nomor HP-nya di-share, kita boleh Pak sharing-sharing tentang coaching. Saya sangat senang kalau Bapak-Ibu yang di sini mau belajar coaching gitu ya, mau ngobrol tentang coaching lebih jauh, silakan. Oke. Okay. Thank you, Pak. Okay. Saya akan setel video itu ya, salah satunya untuk menjawab tadi apa namanya pertanyaannya Pak Martoyo tadi. Oke. Okay. Saya setel video ya. Ini adalah contoh di mana coaching bisa dilakukan di percakapan aktivitas kita sehari-hari. Suaranya kurang muncul ya, Pak? Bagi Anda yang merasa suaranya kurang kencang, bisa di volume masing-masing di lebih digedein lagi. Iya. Sebetulnya. Volume di komputer. Iya. Di sini udah maksimal sih. Iya. Perhatikan ketika bos marah-marah ya. Nanti kita akan bandingkan ketika dia berubah menjadi coach. Mm-hmm.
only works when you're coaching good work. When you're coaching poor work, the trick is to make it private and make it positive. First thing, get them alone, or at least away. The sooner the better, but make sure it's private. Now, the hard part, making it positive. Take a deep breath and ask yourself, are you correcting things for their success or yours? Are they doing it wrong or just differently than you would? Are you angry or irritated? If you're not in a completely positive frame of mind, stop and wait until you can be. Then proceed with caring. Ma'am? Hello? Goodbye. Hey. The call sounded like a rough one. Coaching nih. Are you doing okay? Apa kamu baik-baik saja? Yes. Temui di situasi mental dia. A good coach is willing to let the learner choose their own path. So be careful not to jump. Dengan begitu dia akan bisa mengungkapkan perasaan-perasaan dia. Nah, kita masuk. Untuk bisa melakukan coaching atau bahkan nanti training. What do you think? Amazing what you'll hear if they think you're really listening. And of course, what do you do when you hear them come up with a great solution? Never let good work go unnoticed. When you see it, say it. Robin, I think that's exactly right. Just let her vent for a while until she's ready to listen. But what if they don't have the answers? Nah, ketika dia tidak tahu jawabannya, berikan masukan. Some practical advice from you. Tips, ya, kita mentoring berarti kan. Whatever you offer, make it simple, positive, and totally practical. At times you'll find that they might need a little more training. Or kalau memang kebutuhannya di training, bukan di coaching, lakukan training. Actually, why don't we practice a call right now, okay? Right now? All right. Hello, this is Robin and the Counts. And be patient if it takes them a couple of tries to get things right. They'll learn more from a few of their own mistakes than 100 of your words. Like they say, the only true failure is the failure to try. If they're making mistakes, it means they're trying. And trying hard is exactly the kind of good work that you should never let go unnoticed. You'll be surprised how often your team members can work out their own problems if you just ask the right question. Okay. Baik, ada satu video lagi, cuma 2 menit ya, saya sambung. Tadi Pak Marto ya, mungkin video ini bisa menjawab, membantu menjawab pertanyaan tadi, Pak. Jadi dalam satu sesi, kita bisa lakukan namanya mentoring sekaligus, coaching juga, training juga. Nah, video selanjutnya juga bicara hal yang sama. Minta waktu 2 menit ya, Mbak Dian. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Maybe I need to set up something a little bit. Okay. Audrey came in early so she could help set up this place before the store opening. She worked for the first break and she only took 12 minutes for lunch because they were 2 people short. She did the 3 special orders perfectly and she just missed the last minute. But only she stayed to help with the stock check. Okay? Now watch it again. Good night. Good night, Audrey. Do you think she'll work that hard tomorrow? I wouldn't. But she's a good one. She'll show up on time, she'll do what she's told, and she'll go home. At least until she finds another job where her hard work matters to somebody. Let me show you the secret of keeping a good worker like Audrey. Audrey's next boss? Much better at that. Audrey, great work today. I think we hit it out of the park. Now there's an open mouth. I just want to tell you that I appreciate all the little things you do around here. You know what I mean? You should have seen some of the losers we used to have around. Unfortunately, as nice and nah, ini juga salah satu cara bagaimana mengaksnulet ya. Kalau kita ingin memotivasi seorang juga harus clear apa yang kita motivasi, harus spesifik. Start. We'll take that. But
why not spread it throughout the day? That's the secret of coaching good work. When you see it, say, I'll hold that at the counter for you. Okay, see you soon. Bye-bye. Kamu memiliki senyum yang bagus saat belajar dari mana? Dia sebenarnya sedang menemui dia di situasi mental dia yang sedang bicara dengan customer dia. Okay. I like how you recommended the cable saves him a trip. Would you mind if I had a new hire job shadow you tomorrow? You learned so much. Sure. Oh, hey, Audrey. Thanks for filling these out so completely. It helps me a lot. You're welcome, Jerry. Good night. Good night. Do you think Audrey has any doubts about what she did right today? She went home feeling great. And what did the coach get out of it? Well, good work that gets noticed gets repeated. I'm going to repeat that. Good work that gets noticed gets repeated. So remember, never let good work go unnoticed. When you see it, say it. That's how to coach good performance. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya akan menutup sesi ini ya, Mbak Dian. Yes, boleh Pak. Dengan sedikit kesimpulan dari pengalaman-pengalaman mengelola tim dan akhirnya kita bertemu situasi pandemi saat ini. Jadi ternyata grup coaching itu sangat powerful ketika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tim kita. Gitu ya. Ingat bahwa coaching yang diselesaikan adalah goal-nya. Ya, kita ingin membantu coach untuk bisa mencapai goal-nya, bukan menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalaupun kemudian masalah itu selesai, itu adalah efek dari bagaimana goal itu bisa tercapai. Ya, sebab kita tahu seseorang dengan masalah itu sebetulnya dia punya ide, gagasan untuk menyelesaikan. Hanya karena selama ini kebanyakan directing kita, mereka tidak kita manusiakan dalam pengertian tidak kita optimalkan potensinya, sehingga tidak muncul. Nah, dalam coaching sebetulnya poinnya adalah memunculkan potensi dia sebagai manusia. Ya, sebagai manusia yang bisa belajar dari apa? Dari kesalahan-kesalahannya, ya, dari kelemahan-kelemahannya, dari kekuatan-kekuatannya. Sebab mencapai proses, mencapai tujuan bisa saja dia tidak belajar apapun, ya. Kalau saya bilang saya pengalaman bekerja 5 tahun, belum tentu pengalaman saya 5 tahun. Jangan sampai saya hanya punya pengalaman 1 tahun, tapi hanya diulang-ulang 5 kali. Sama juga kita SD 6 tahun. Oke, 6 tahun, tapi kita tidak naik kelas. Gitu ya. Tidak sampai kelas 6, tapi kita ulangi terus-menerus. Nah, dalam konteks problem solving ini, maka tim bisa belajar, Pak, dari satu sama lain. Ini dari pengalaman ya. Sehingga nanti orang yang di posisi low tadi ya, kalau kita ngomong talent mapping di Ninebox itu low atau medium, kita bisa tarik. Nah, yang akan menarik siapa? Yang akan menarik adalah tim lain, personel lain ya, anak buah kita yang ada di posisi high. Karena apa? Dia akan bisa jadi role model buat teman-teman yang lain ketika kita melakukan coaching bersama. Pasti team building karena apa? Terjadi engagement ya. Kita mengumpulkan orang dari manapun ya, tanpa harus keluar tiket pesawat dan sebagainya dengan mudahnya kalau di era seperti ini gitu ya, dengan mudahnya dengan menggunakan Zoom dan sebagainya. Dengan begitu, pertama kebersamaan terhadap nuansa apa yang dirasakan saat ini membuat kebersamaan itu semakin mengental gitu ya. Jadi perasaan-perasaan ingin saling bantu yang dulunya mungkin berkompetisi dan sebagainya, perasaan kolaborasi itu jadi muncul dengan kita lakukan group coaching. Dan pasti ada namanya budding leadership. Kenapa? Di sanalah orang bisa belajar dari orang lain, tim satu bisa belajar dari tim satunya lagi, bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana menganalisis situasi, bagaimana mengemukakan ide-ide. Area satu dengan area yang lain, masalah satu dengan masalah yang lain, itu seringkali akan sama, itu hanya soal tempat yang berbeda. Nah, mereka bisa belajar
tentang kepemimpinan dari orang-orang atau tim lain yang punya kapasitas. Ya. Ini yang saya bilang powerful dan impactful. Nah, mungkin itu Mbak Dian yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Ya. Waktunya Bapak Ibu ini sudah hampir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan. Poinnya adalah Bapak Ibu, saya pesan, coaching ini bukan sesuatu yang susah, ya. Itu kita bisa lakukan. Yes, kalau kita menggunakan sesi coaching murni, ada role-nya, gitu ya, ada step-stepnya, dan itu bisa dipelajari. Dan butuh hanya butuh jam terbang. Tapi coaching pun bisa kita lakukan dengan cara berkomunikasi menggunakan prinsip-prinsip pertanyaan dalam coaching dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan teman kita, dengan anak buah kita, yang one-on-one, ataupun dengan anak kita. Itu, Mbak Dian, yang bisa saya sampaikan bahwa coaching ada sesuatu yang mudah yang kita bisa lakukan dimanapun, dengan siapapun. Oke, thank you so much Bapak Ibu. Dan secara khusus untuk Pak Anto dong, mari kita berikan aplausnya untuk Pak Anto. Thank you Pak Anto, karena ini udah mestinya berbuka puasa kayaknya ya. Yeah. Jadi, so Bapak Ibu, terima kasih buat ya yang sudah stay di sini dan kita masih akan melakukan foto bersama. Pak Anto boleh di stop sharing dulu itunya, PowerPoint-nya. Kita kemudian nanti akan ngambil foto bersama, tapi sebelum ngambil foto bersama Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan gini, tadi Pak Anto boleh sambil bantu ketik nomor telepon Bapak, kalau memang Di chat ya. Ya, boleh di chat. Okay. Lalu kemudian ada yang menanyakan materi mereka bisa mendapatkan. Nah, ini boleh. Nah, terus nanti kemudian silakan kalau boleh materi mana aja yang akan dibuat. Nanti WA saja. Ini saya share nomor HP saya Bapak Ibu. Boleh, nomor HP, nanti kemudian kalau misalnya ada materi yang memang bisa dibagikan, nanti akan dibantu Bu Fani kali ya, karena Bu Fani punya kontak aku, jadi tinggal di-blast. Bapak-Ibu mohon pengertiannya, kalau kita ngomongin soal materi, maka itu akan selalu kembali ke para coach-nya, dan mungkin, saya nggak tahu, karena masing-masing kan punya kebijakan tersendiri, bagi Anda yang para trainer pasti bakal tahu bahwa ada materi yang bisa di-sharekan, ada yang tidak, jadi kita kembalikan. Nah, thank you so much, Pak Anto mau membagikan. Ya, terima kasih, Bapak-Ibu. Oke, so kita foto bersama dulu sebelum Pak Anto juga harus berbuka dan sholat. Mari Bapak-Ibu, yuk kita foto bersama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, lagi. Sekali lagi Bapak-Ibu, 1, 2, 3, oke. Thank you so much Bapak-Ibu, sampai jumpa di acara kita selanjutnya ya Bapak-Ibu. Bagi Anda yang belum dijawab pertanyaannya, jangan khawatir Bapak-Ibu, karena nanti akan kita balas melalui WA. Jadi Bapak-Ibu nanti tinggal mengecek WA-nya aja. So Bapak-Ibu, thank you bagi Anda yang mau live, Pak Anto. Monggo Pak Anto kalau udah. Mas Anto, terima kasih. Thank you banget untuk sharing-nya. Bapak-Ibu, terima kasih Pak. Selamat berjumpa. Sampai jumpa Bapak-Ibu. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih banyak Bu Dian. Sama-sama. Sukses, Her Excellency. Sangat simpel, udah dimengerti. Thank you, makasih Mbak Dian. Ya, thank you banget, Bu Intan. Nah, ini saya sambil sharing-sharing aja, membagikan materi-materi yang Bapak-Ibu masih bisa dapat kalau Anda merasa ini bermanfaat. Hari Jumat ada Bu Lolita. Hari Jumat ini juga ada Pak Kang Madu dengan persuasive presentation skill. Lalu kemudian hari Sabtu akan, Jumat ini pun juga akan ada, saya salah tanggal. Hari Sabtu Bapak-Ibu ya, ada programnya Pak Daniel, lalu kemudian ini adalah program yang Bapak-Ibu misalnya Anda merasa di sekolah itu kan kadang-kadang mereka butuh untuk di-sharekan ke orang tua gitu kan. Bagaimana caranya menjadi pintar saja tidak cukup sebagai orang tua ataupun pendidik. Kami dari komunitas Komet akan dengan senang hati sharing ke Bapak-Ibu secara free Bapak-Ibu. Oke ya. So, Bapak-Ibu bisa kontak ke kami, langsung kontak ke Fani aja. Dan terima kasih untuk kehadiran semuanya. Jangan lupa, sampai ketemu di hari Jumat. Bye. Selamat berbuka ya, Pak Anto. Oke, terima kasih. Thank you, Mas Anto. Again. Thank you, semuanya, teman-teman. Bye. Bye. Mas, Mbak Intan. Brother Abe. Thank you semuanya. Yes.
Mas Sakti dan teman-teman semua. Bye bye. Bye. Sampai ketemu Jumat. Sampai ketemu Jumat.